Mobil kas keliling Bank Indonesia dipadati oleh antrian warga yang ingin menukar uang baru. Uang baru dipersiapkan untuk pembagian fitrah kepada keluarga dan tetangga di Hari Raya Idul Fitri nanti. Puluhan warga silih berganti mengantri untuk mendapatkan uang terbaru. Loket layanan penukaran uang baru ini digelar Bank Indonesia melalui unit kas keliling di halaman Pemkab Klaten. Antrian berlangsung tertib dan lancar karena sebelum mengantri, warga harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi BI Pintar. Setiap KTP pendaftar akan diberikan bukti pemesanan dengan kuota pemesanan maksimal 3,8 juta rupiah. Pecahan yang 20 ribu ini di depan. Ya, karena kemarin cari di mana-mana belum buka, jadi cari online-nya aja untuk persiapan lebaran. Tadi tukar berapa nih? Tadi tukar 1,5. Pecahan berapa? Ya, pecahan 10 ribu dan 5 ribu. Syaratnya apa, Mas? Syaratnya? Online. Oh, online ya? Iya, online. Sudah berapa hari yang lalu, Mas? Dari hari Jumat yang lalu. Untuk berapa? Kalau urutannya tadi ke berapa ya? Nggak tahu ya. Antri berapa lama? Ya, sekitar setengah jam. Penukaran uang baru dari kas keliling BI. Untuk apa, Bu? Lebaran. Tadi nuker berapa? Nuker 2 KTP. Berapa totalnya? Totalnya 7.600.000. Pecahannya apa aja, Bu? 20 ribuan, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, sama 1 ribu. Berapa ribu ini tadi? Tapi nggak banyak, soalnya udah ikut online, Berarti satu KTP maksimal? Satu orang 2 KTP.